itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung dengan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh jajaran ASN di Badung ini terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Sangat berharap bahwa dengan kegiatan hari ini adanya satu pemahaman, wawasan baru bagi seluruh ASN terkait dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Ini penting dilaksanakan karena bagaimanapun juga ASN ini adalah merupakan satu aparat yang sangat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Karena apa? Di dalam ada unsur-unsur bahwa di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dia memakai anggaran negara. Dan terhadap pelanggaran, terhadap kerugian negara itu namanya tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itulah dengan sosialisasi hari ini, harapan kita ada satu pemahaman sehingga tidak ada keraguan lagi buat ASN. Tidak ada ketakutan yang berlebihan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang merupakan penjabaran daripada visi misi Bapak Bupati yang tertuang dalam RPJMD, yang mana tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat Badung melalui kegiatan pembangunan kemasyarakatan, budaya, sosial, ekonomi.